Suara Sukacita Sekolah Minggu. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Kak Ayu di dalam acara Suara Sukacita Sekolah Minggu. Anak-anak, coba ikut Kak Ayu dan lakukan hal ini. Siap? Kalau yang ini? Sekarang, coba lakukan hal ini. Coba tempelkan kedua jari telunjuk kita. Tapi, sambil kalian tutup satu mata kalian, ya. Bisa tidak? Wah, susah sekali ya. Ayo, dicoba sekali lagi. Tutup satu mata. Gak bisa. Nah, sekarang coba lakukan lagi. Dan kali ini, buka kedua mata kita, ya. Nah, jadi lebih mudah ya. Kalau kita buka kedua mata kita, kita bisa melakukan banyak hal dengan lebih baik. Anak-anak, membuka mata jasmani kita itu penting. Dan membuka mata rohani kita juga sangat penting. Kalau mata rohani kita terbuka, kita akan bisa melihat banyak hal-hal penting lainnya. Seperti, kita akan bisa melihat betapa berdosa hidup kita, betapa kita harus belajar mengampuni orang lain, betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita setiap hari. Anak-anak, ada satu lagu yang berjudul Bukakan Mataku Tuhan. Anak-anak pernah mendengar lagu ini? Yuk, kita sama-sama nyanyikan lagu ini dan memuji Tuhan kita. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu, beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Anak-anak, Roh Kudus bekerja dan membuka mata rohani kita, sehingga kita yang tadinya melawan Tuhan bisa kemudian sadar akan dosa kita dan mau datang kepada Tuhan. Ketika mata rohani kita terbuka, kita bisa melihat pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita dengan lebih jelas. Dan kita pun ada keinginan untuk taat kepada Tuhan. Ayo, mari kita nyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Anak-anak, mari kita selalu minta kepada Tuhan untuk membuka mata rohani kita, agar kita bisa melihat penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Sampai jumpa di acara Suara Sukacita Sekolah Minggu selanjutnya. Dadah! Suara Sukacita Sekolah Minggu.